pertimbangannya Pak Budi Ari jadi Menkominfo gimana Pak? Ya gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah apa itu ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ.